Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Ummu Qaniyah. Apa kabar teman-teman semuanya di seluruh Indonesia dan dimanapun kalian berada? Selalu saya mendoakan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sesuai dengan judul, saya ingin sharing lagi mengenai Singkin Fun saya dan bagaimana cara saya mewujudkan step by step keinginan saya tanpa harus mengganggu tabungan utama saya di bank. Namun sebelum itu, temani saya dulu untuk bikin songkolo. Songkolo adalah beras ketan yang diberi santan, kemudian dikukus, biasanya dikenal dengan pulut serundeng. Tapi ini bedanya adalah beras ketannya itu wangi banget. Wanginya seperti memakai daun pandan, tapi ini asli tanpa campuran apapun, sudah wangi banget, bisa tercium sampai beberapa rumah tetangga, saking wanginya teman. Namanya adalah pulu mandoti. Pulu itu beras ketan, mandoti itu saya kurang tahu aslinya apa. Yang jelas beras ini hanya bisa tumbuh di daerah Endrekang, tepatnya di Desa Salukana, Kecamatan Baraka, Kabupaten Endrekang. Itu merupakan daerah suami saya. Nah, mengenai sinking fund, itu sangat jauh berbeda dengan dana darurat. Sinking fund adalah dana yang kita sisihkan untuk sesuatu yang jelas tujuannya apa dan jangka waktunya berapa lama. Sementara dana darurat adalah dana yang kita simpan untuk persiapan masa depan kita. Entah itu ada masalah PHK atau kita butuh biaya pengobatan. Alhamdulillah sekali kalau misalnya dana darurat itu tidak sampai terpakai, jadi masih bisa tetap kita simpan untuk persiapan jangka panjang. Jangan sampai kita fokus ke sinking fund sementara kita tidak punya dana darurat yang kita simpan di bank. Sebelum saya mengenal yang namanya sinking fund, saya menabung dengan cara menyisihkan 10% dari gaji suami saya itu disimpan di bank. Nah, beberapa ratus ribu itu disimpan di rumah sebagai dana tak terduga. Jika dalam satu bulan dana tak terduga itu tidak terpakai, maka itulah yang saya gunakan untuk membeli barang yang saya inginkan. Misalnya butuh panci atau mungkin butuh alat pel dan sebagainya. Nah, setelah mengenal sinking fund, itu lebih teratur lagi. Jadi kita dilatih untuk lebih bersabar lagi menyisihkan untuk satu tujuan tertentu tanpa terasa, tanpa ada beban, dan tanpa mengganggu dana yang lain. Nah, untuk dana pendidikan, selama 3 bulan ini saya sudah menyisihkan 500 ribu per bulan untuk pendidikan anak saya dan untuk beli motor 200 ribu per bulan untuk jangka waktu 2 tahun. Insya Allah ini akan terkumpul sebanyak 4 juta karena memang rencananya hanya membeli motor bekas saja biar nggak bergantung terus sama suami kalau butuh sesuatu. Nggak terasa banget sudah terkumpul 600 ribu
untuk beli motor dan 1.500.000 untuk biaya pendidikan anak saya. Untuk dana kurban, karena memang dananya terbatas, jadi 100.000 per bulan aja selama 2 tahun. Jadi nanti kita berkurban 2 tahun yang akan datang ya. Kecuali ada dana yang kita dapatkan, entah dana tambahan dari mana, itu mungkin bisa kita gunakan untuk berkurban tahun depan. Kalau ditanya lebih wajib mana, berkurban atau melunasi utang, tentunya yang paling wajib dulu adalah melunasi utang. Lanjutnya untuk pulang kampung, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Jadi insya Allah kalau kita mau pulang kampung tidak akan mengganggu dana yang lain lagi. Dan biasanya kita pulang kampung pada saat musim Idul Fitri ya. Jadi insya Allah semoga tidak mengganggu dana THR lagi. Biar dananya kita alihkan untuk hal-hal yang lain. Oke, selanjutnya saya mau tambahkan satu item lagi, yakni untuk perabot dapur. Saya mau sisihkan 50.000 per bulan selama 4 bulan. Entah nanti mau beli mixer atau misalnya beli wokpen, yang pastinya wokpennya yang terjangkau. Kalaupun harus ditambah, ya setidaknya itu tidak terlalu berat. Di sini saya menggambar wokpen ala-ala. Mohon maaf kalau gambarnya jelek. Dan menambahkan 4 bulatan kecil sebagai indikator bahwa Sinkin Fund ini harus diisi selama 4 bulan ke depan. Nanti akan diarsir satu persatu sebagai indikator sejauh mana Sinkin Fund ini berjalan. Oh iya, karena ziplock binder saya sudah habis, makanya saya hanya menggunakan storage milk yang tidak terpakai atau penyimpanan ASI pera untuk menyimpan sinking fund peralatan dapur kali ini. Oke, setelah selesai sinking fund ini, saya akan mengecek bagaimana keadaan songkolo saya di dapur. Nah, jadi songkolonya sudah matang. Saya makan bersama dengan ikan goreng, ikan merah, bersama dengan sambal asli ABC. Sekian video saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum.